Kita buka jar yang kedua. Tuh, masih sealed. Dan ini ya, bisa diuji dengan scanner antioksidan. Yang istimewa dari kolagen satu ini, secara rasa enak banget, seger, nggak asem, dan nggak manis banget juga. Ya nggak manis lah bisa dihitungannya ya. Terus halal, itu penting banget ya halal. Dan kemarin abis ngobrol sama temen yang memang dia backgroundnya peneliti ya, dia juga konsumsi ini secara rutin. Dan dia cerita salah satu kelebihannya dari kolagen, beauty kolagen ini, selain bisa dicek terukur before afternya dengan mesin scanner antioksidan, tapi juga dia, nih teman-teman bisa lihat nanti ya, terlalu soalnya kolagen di luaran itu bisa sampai 300 kilo dalton, tapi kalau ini cukup 1 sampai 3 kilo dalton. Penyerapan ke tubuhnya tuh jadi efektif ya, karena molekulnya kecil gitu, saking kecilnya ya, jadi terserap sempurna ke badan kita. Tuh, teman-teman bisa lihat ya, nggak ada residu. Ini insya Allah untuk aman buat badan kita. Kapan masuk ke Indonesianya? Yang jelas di 2022. Exactly-nya aku nggak tahu, tapi kemungkinan antara kuartal 3. Just a touch.